Menghilangnya Alul dari kegiatannya di dunia entertain lebih disebabkan kesibukannya mengurus bisnis yang dilakoninya selama ini. Ia pun tak heran jika kembalinya ia ke panggung hiburan diwarnai gosip miring. Ya, kita komitmennya sama Tuhan sih ya. Jadi Tuhan sudah menggariskan kepada kita yang baik ya. Kalau kita lawan kan berarti kitanya nggak baik dong gitu. Jadi aku rasa sih itu jadi ujian sih pada saat nanti misalnya ada sesuatu yang menguji kita, ya harus sabar gitu. Ya alhamdulillah sih sampai dengan saat ini justru jadi seimbang ya. Aku yang memang ada di dunia entertainment dengan dia yang bukan sama sekali, saling mendukung ya. Dia juga aktif di bisnis, aku juga dukung dalam hal support untuk butiknya dia. Dia juga support, ini kayak misalnya aku berpakaian segala macam kan dia yang mix and match-nya gitu ya. Karena aku sendiri juga kadang suka bingung nih kalau mau ngapain pakai baju apa gitu.